Ya, tadi begitu saya masuk ke penataan panggungnya, luar biasa, masyarakat itu sampai turun ke lapangan, padahal lapangan itu sebenarnya tidak boleh karena ada tari-tarian, tapi karena memang animo rakyat luar biasa memang kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Seperti yang saya sampaikan bahwa kehadiran slang ini memang membawa kekuatan baru gitu. Tepat, betul, karena slang itu dulu di zaman Pak Jokowi, dua kali Pak Jokowi menang ketika didukung slang. Nah, mudah-mudahan hari ini dengan dukungan slang yang maksimal itu akan membuat mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan kabul. Bisa satu putaran. Iya, ya. Satu lagi Gus, yang penting tadi dari pesan Ibu Mega, presiden kelima kita. Ya. Ada kentongan itu apa maksudnya? Ibu Mega tadi betul-betul mewakili kita ya, mewakili suara rakyat, karena TNI, Polri, ASN ini kan dibayar oleh rakyat. Ya. Kami percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia, kami percaya kepada TNI. Menjelang 14 Februari ini, kami betul-betul berharap Polri, TNI bersama rakyat. Jangan ada keberpihakan, itu harapan kita gitu loh. Ya. Karena kita cinta sama polisi, kita cinta sama TNI. Apalagi Pak Ganjar itu anaknya polisi gitu. Polisi yang baik. Iya, polisi yang baik, polisi yang dari bawah. Bukan oknum, bukan oknum. Bukan, yang polisi beliau. Betul. Nah, jadi ini cuaca tadi seperti kayak turun rahmat. Katanya kiai kami, kalau ada acara besar, lalu kemudian dan sebentar, hujan. Betapa. Dan itu kecil. Kecil, Rit. Iya. Terus mendung suasana. Ya Allah, ini betul-betul memihak pada pasangan 03 sebagai pasangan orang baik, yang pinter, yang teruji, yang tidak punya rekam jejak masa lalu yang kelam gitu. Iya. Satu lagi Gus, buat untuk anak-anak milenial, Gen Z dan sebagainya, kan ada revolusi cinta. Dan kata revolusi kan ngeri-ngeri sedap kalau kita hubungkan elaborasi dengan pernyataan Bu Mega. Hati-hati, sampai anak milenial semuanya pulang. Ini revolusi cinta. Nah, kalau cintanya ini tidak balas karena tidak ada apa ya, tidak didengar dalam tanda kutip waktu penguasa, revolusinya akan bisa berubah cinta. Yang dimaksud Bu Mega revolusi cinta, kalau kita memang cinta kepada kebenaran, kalau kita memang cinta kepada orang baik, maka wujudkan cinta itu pada tanggal 14 Februari coblos nomor 3 ya, gitu ya. Dan jangan salah, Bu Mega ini adalah pernah jadi panglima tertinggi, jadi tadi pesannya ya. Balik karena saya masih isi narasumber, saya ditunggu teman-teman wartawan lain untuk menyikapi bludaknya acara konser Salam Metal. Betul. Nomor 3 menang total. Oke, pesan dari yang bisa saya tangkap dari Gus Dur, kesimpulannya mungkin saya rangkum, jika kalian punya mata, gunakanlah untuk melihat. Jika kalian punya kuping, gunakanlah untuk mendengar. Jika kalian punya hati, pilihlah sesuai nurani. Oke, salam dari saya dan Cak Ovi. Yuk, sipate! Pesilosi! Pesilosi!